Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Sansan TV. Berhubung hari ini aku gak kemana-mana, terus juga dari pagi aku belum makan, jadi bagaimana kalau kita masak lagi yuk? Aku sudah mempersiapkan bahan-bahannya di sini. Aku pengen memasak balado kentang ampela ati, atau bisa juga banyak orang yang menyebutnya sambal goreng kentang dengan ampela ati. Yuk, kita masak yuk. Untuk memasak hari ini aku sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Bahan utamanya adalah kentang. Ini sudah aku potong dadu, kemudian aku goreng. Ini ati ampela, ini juga sudah aku goreng bentar agar tidak amis. Tapi sebelum aku goreng, ini sudah aku rebus dulu. Selanjutnya ini adalah tahu. Untuk bumbu yang dihaluskan, ini ada 3 cabai merah besar, 3 cabai merah keriting, 3 cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan ada 2 tomat. Sementara untuk bahan yang ditumis, ini ada lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Nah, ini untuk pemanisnya ada gula jawa dan juga garam. Untuk langkah yang pertama, kita haluskan bumbunya ya. Ini ada cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga ada 2 tomat. Hari ini aku tidak memakai ulekan, aku pakai blender saja. Jadi ini dihaluskan, kemudian baru kita tumis. Biar lebih mudah, kita potong-potong dulu bahan-bahannya yang mau di blender, biar lebih mudah hancur. Ini aku pakai totalnya 9 cabai ya. Ini akan pedas, ini akan merah. Kemudian kita potong tomatnya juga. Kita potong asal aja. Ini tomatnya nggak aku beli loh ini. Karena kan di dalam rumah itu ada taman. Taman yang terbengkalai. Jadi aku kasih tanaman tomat. Berbuah. Lumayan bisa buat. Bisa buat apa? Masak. Dulu ini potong asal saja ya, ini biar memudahkan blender untuk menghancurkan. Nah, ini udah halus, kemudian kita panasin wajannya. Kita kasih margarin, terus kita tumis bumbu halusnya ini. Kita tumis bumbu halusnya ya. Kita tumis bumbu ini sampai benar-benar mateng, karena kan bahan-bahannya tadi kayak kentang, ampela ati, terus tahu itu kan udah aku goreng. Jadi bumbunya ini harus benar-benar mateng dulu. Step yang berikutnya, kita masukin salam, daun jeruk, juga lengkuas. Kita masukin, kita tumis juga. Nah, kemudian aku masukin gula jawa sama garamnya. Nah, ini udah mulai berubah warnanya, teman-teman. Kita masukin saja kentangnya. Terus juga ati ampelanya. Dan yang terakhir, tahu ya. Oke. Kita langsung aduk-aduk, kita campurkan bumbunya dengan bahan-bahan yang ada. Oke,
baunya pedas. Kita cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Udah gak sabar ini pengen makan. Oke, setidaknya udah jadi teman-teman masakan hari ini. Kita langsung taruh di mangkok aja. Alhamdulillah sudah jadi teman-teman, balado kentang dengan ampel ati atau sambal goreng kentang dengan ampel ati. Kita makan lagi, yuk. Alhamdulillah, di depanku sudah ada banyak makanan. Ini yang aku masak tadi, balado kentang dengan ampel ati. Di depanku juga ada ini lalapan nih, daun kemangi kesukaanku. Ada timun, ada nasi putih dengan bawang goreng. Ayo kita makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, enak banget. Ini ada pedes, ada manis, karena aku kasih gula Jawa, jadi manisnya itu beda. Beda dengan kalau dikasih gula pasir. Sementara ini, wah, kesukaanku ini. Daun kemangi. Wah, rasanya sadu, teman-teman. Aduh, sekarang kenyang sekali aku. Aduh, sorry. Aduh, kenyang sekali. Aduh. Ini nikmat sekali. Nah, buat teman-teman yang lihat video ini, kenapa aku masak terus makan sendiri di mana ibuku atau adik-adikku. Nah, sebenarnya aku tuh ada di rumahku sendiri. Aku sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Jadi ya mungkin menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang, "Loh, mana ibunya, mana adik-adiknya kok makan sendiri nggak diajak?" Nah, ibuku ada di rumahnya sendiri. Dan semoga video ini bisa menambah inspirasi buat teman-teman semua. Memasak itu menyenangkan, memasak itu sahdu, teman-teman. Yes. Pokoknya paling enak makan makanan sendiri, hasil masakan sendiri. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.